Enggak ada yang aneh-aneh kayak mayones-mayones gitu ya. Bener-bener emang sushi gitu. Ini gede banget dan ini tuh kelihatannya fresh. Mari kita coba kasih yuk. Mari kita coba. Ini gede banget sumpah oysternya. Ini oyster terbesar yang pernah aku lihat. Ini diperes dulu jeruk ya, kayak di Indonesia juga kan. Kalau aku emang kalau makan oyster tuh nggak aneh-aneh, cuman pakai ini aja udah. Karena iya, rasanya udah enak. Rasanya udah enak. Dia udah gurih dan udah kenyes-kenyes. Lagi di Bakersin dulu, mau makan. Nih, si yang selalu setia menemani. Nah ikut ya? Di bawah gak? Kita tanpa ikut ya? Asisten iya. Dan tanpa videographer dan kawan-kawan yang kayak daging-dagingan gak ya? Jadi konten kreator mandiri, hari ini konten kreator mandiri. Kita lihat ada berapa banyak konten kayak akan tercipta. Semoga kita konsisten ya guys. Semoga kita konsisten. Mohon maaf editor. Nah, paling penting. Kalau bahannya ya dikit ya bisa tambah-tambah footage aja. Oke, anak-anak aja. Kita tuh flight jam 21.55 ya. 21.55. Cuma sekarang masih jam 19.43. Jadi kita mau makan dulu. Bagasi udah di-check-in, udah ada yang ngurusin. Habis ini kita langsung ke boarding gate karena jam 21.55 kita mau mau fancy ripset. Gila, muka aku glowing banget loh. Ini pakai day cream. Ya sumpah glowing banget. Pakai day cream enggak pakai apa-apa. Bagus banget. Oke, see you on Japan. Bagaimana rasanya pertama kali mau ke Jepang? Dingin tuh buru makanan pokoknya. Eh buru makanan, lihat dong aku bawa apa nih ya kan? Eh salah kan? Mentang-mentang pergi sama yang punya Invincible Chapel. Oh, my favorite. Bawanya, bawanya dramatic queen. Sama kayak gue dramatik. Oh iya. Kamu aja. Oh, geng Invincible. Kita berisik banget, kita berisik banget loh. Kita sudah mau boarding. Itu ya. Emang kalian tuh tipe-tipe orang yang harus pakai asisten udah. Udah. Hah? Oh iya iya. Aku tuh sebenarnya anxiety banget kalau pergi kemana-mana tuh nggak ada asisten. Ya kan, tapi kan kita emang pengen liburan ya. Ya kan ada Juna minta fotoin nanti. Kan aku udah bilang, saya reporter. Ingetin aku buat nge-vlog ya. Siap. Ike kimochi. Enggak tahu. Orang-orang pada bikin ike. Entar cari di Google aja. Ike. Hati-hati. Welcome to Violentia's Adventure. Jadi tuh hari ini kita baru tadi landing itu jam 7 gitu. Terus ambil barang, makan di Sevel dulu. Terus sekarang kita udah sampai di busnya. Jadi tuh kayak ada bus bus ini airport. Limousine namanya. Ini namanya limousine. Jadi busnya tuh bisa di apa namanya? Dorong ke belakang gitu. Tapi gini maksimal gitu kan. Satu orang 340.000 ya tadi ya. 3.200 yen. Ini langsung turun nanti di Shinjuku Station. Terus di perjalanan kali ini tas ini tidak ada harganya. Ya.
perjalanan kali ini tas-tas ini sudah ada harganya tas-tas ini. Kak, kita udah lelah enggak sih? Aku enggak lelah. Enggak lelah. Cuma ini orang 7 jam di ekonomi tapi enggak kelihatan lagi. Tidur 2 jam loh tadi. Cuma tidur 2 jam. Kamu capek enggak? Ibarat kita tuh lelah gitu loh. Padahal kalau di sosial media dia tuh banyak banget energinya. Eh, tapi gue capek. Gue enggak bisa tidur. Sampai di Shinjuku Station, bener-bener kita nih backpackeran banget ya guys. Nih, tuh. Terus Javio bilang kalau ini koper pada mau dititipin di locker ini. Kita belum mandi padahal. Coba ini kita gimana nasibnya, kita nggak tahu. Jadi tuh kalau kalian ke Jepang, terus kalian datangnya tuh jam sekian, jam 7 gitu. Nih, ini masih jam 11. Jadi tuh si Airbnb-nya itu baru bisa check-in di jam 4. Nah, ini dekat Shinjuku Station tuh ada kayak locker gitu buat ngedrop barang. Sebenarnya kita bisa ngedrop barang ke Airbnb sih, tapi daripada ngedrop di sini cuma 8 jam. Karena ini tuh 8 jam kayak rimas kan berarti 50.000. Cuma 8 jam dan kita nggak tahu. Kita tuh takut, aku tuh takut kita nyangkut lagi ke sini gitu loh, terus balik lagi ke sini. Okay. Jadi mendingan kita taruh barangnya di Airbnb kita aja ya. Sumpah tadi aku tuh udah tidur di bus 1 jam setengah. Kayaknya kan kita tadi berangkat 9.40 ya. Terus aku baru bangun tuh jam 11. Jadi berarti aku kurang lebih 1 jam 20 menit tidur. Dan aku sekarang udah seger banget. Kayak aku udah gak pilek lagi. Harus 2 koper. Harus 2 mobil. Ini gak tau nih lagi ngecek apa. Jadi one thing, kita lagi naik taksi. Nyetop taksi aja tadi di depan Keio Mall gitu. Dan ternyata tuh kayak driver-driver sini tuh yang gak terlalu fluent bahasa Inggris. Dan bahkan di mobilnya itu disediain translator. Dia kalau mau ngobrol bisa pakai translator. Mas Yuna di situ. Kita pakai dua taksi. Mau saya pengen cepet nambah barang. Yang udah nyobain naik bis ya. Iya, enggak apa-apa. Enakan tadi tuh udah diajak naik bis, mukanya udah skeptis banget parah. Bis kah? Tapi enak kan? Kan dalam bayangan gue tuh kayak Damri. Ya udah, ini kan kayak Damri tuh kayak gitu. Tapi maksudnya kan itu masih lebih... Ya ini tuh tadi bukan bis sebenarnya, itu limosin. Limosin bus. Tapi itu oke. Dan tau gak sih, tadi tuh kita hampir salah turun. Karena kata Kak Vio, enggak, ini bukan di sini turunnya. Ini bukan di sini turunnya, ini bukan Shinjuku Station. Terus Mas Dino lihat keluar, Kak, tapi tuh koper kita diturunin. Nah, jadi dari Shinjuku Station this one, ke apartemen ini okay. Cuman 900 itu, 900 itu berarti kurang lebih 90.000 rupiah ya. Just moment. Coto mate. Ini kita diantarin sama ada nggak tahu siapa ini cinci. Jadi kita sampai di tujuan gitu, cuman masih jauh dari apartemennya kita. Jadi kita nanya sama cinci gitu guys. Nah terus tiba-tiba diantarin deh langsung ke apartemennya dan dia jalan kaki cok. Coba nih kalau kita lagi di Jakarta nih pasti orangnya udah money oriented banget nih, udah pada minta bayaran. Nah tuh, jadi nih apartemen kita tuh di daerah sini. Cuma nih repot banget ya, udah ya guys, vlognya guys. Huh? Oh iya nge-vlog. Untung jalannya sama YouTuber juga. Huh? Lupa mulu gue nge-vlog. Jadi tadi kakak habis curhat apa kak? Hai guys, ini udah siap-siap. Udah mandi, udah cakep semua. Emang mandi? Emang aku mandi. Terus sekarang kita mau nyari makan. Kalian pengen makan apa? Kalian pengen makan daging, pengen makan sushi, pengen makan unagi. Kayaknya karena udah ke Jepang kebayangnya sushi sih sebenarnya. Maunya sushi, yaudah kita jalan ke arah grocery. Gitu enak. Tapi kalau di sini enggak ada yang aneh-aneh kayak mayones-mayones gitu ya. Benar-benar emang sushi gitu loh.
daerah Shinjuku. Jadi kebetulan apartemen kita tuh daerah Shinjuku. Kita lagi mau cari lunch, makan siang. Outfit hari ini kayak di Jakarta aja ya guys. Iya. Tapi ini versi lebih dingin sih. Iya, versi lebih dingin. Cuman karena saya akamsi. Hampir tadi nggak mau pakai sweater loh. Iya. Nah, kita mau nyari makan dulu di daerah mana kak? Shinjuku, di dekat Hotel Grocery. Itu center of the tourist sih. Ramai jadinya. Dinginnya, tapi nggak dengan baju kayak gini juga sih sebenarnya, tapi kayak itu salah kostum. Soalnya dari tadi tuh orang-orang sambil jalan sambil ngeliatin gue. Kayak mungkin dia mikir kali ya, ini orang agak kedinginan apa ya? Ini orang sini aja pakai jaket loh, dia nggak pakai jaket loh, juara loh perempuan ini. Oke, baju gak lagi mau ke Grand Indonesia aja. Lihat deh, ini ada yang bisa gerak sendiri tapi digerakin mesin. Keren. Ramen and rice. Kita udah sampai di titiknya, ini tuh namanya Shinjuku Center. Gak tau lah gue sebenernya pak Shinjuku Toho Building. Oh ini ada Shinjuku Toho Building di depan. Wow, keren banget. Di sini banyak tempat makan. Kalau kata Kavio tuh di sini tuh lokasi buat para turis. Jadi ramai sekali. Get my bag. Get my bag. Look at what behind me. 1, 2, 3, 4. Memutuskan makan di sini karena ada oysternya itu. Ayo, kamu siapa ya? Apa itu? Pictos. Kamu bukan yang suka pickles ya? Itu pickles kan sih? Pesan kita, gila ini gede banget. Gede tangan. Ini gede banget dan ini tuh kelihatannya fresh. Mari kita coba kafe yuk. Mari kita coba. Ini gede banget sumpah oysternya. Ini oyster terbesar yang pernah aku lihat. Ini diperes dulu jeruk ya, kayak di Indonesia juga kan. Kalau aku emang kalau makan oyster tuh nggak aneh-aneh, cuman pakai ini aja udah. Karena rasanya udah enak. Rasanya udah enak. Dia udah gurih dan udah kenyes-kenyes. Dia juicy dan enggak tapi nggak creamy. Ada tekstur rasa laut. Iya, rasa laut. Rasa laut mecah. Fresh banget kan? Fresh banget, kayak rasa laut. Sushi. Iya mau. Ya, cobain ya. Kalau di Jepang. Sekarang mau nyobain sushi. Jadi kalau di sini sushinya tuh nggak ada yang aneh-aneh kayak mentai-mentai gitu, nggak ada guys. Nggak ada. Aku coba yang scallop. Tadi aku udah makan yang udang. Sekarang aku mau makan yang scallop. Kau tau gak sih definisi nggak pakai bumbu? Tapi ada rasanya. Bukan rasanya udah enak. Duh, ini bener-bener ya ke Jepang buat konten guys. Bukan nggak konten nggak makan, bukan. Cuman kita makan sayang banget ya nggak konten. Iya. Aku biasa nggak terlalu suka salmon yang cuman fishing gini doang. Biasa aku suka tuh pakai karmasio.
Cuma mari kita coba ya ini. Salmonnya tuh kayak bergizi gitu ya? Kayak gendut. Beda ya sama salmon di Jakarta ya. Padat. Ya padat. Dia nggak kayak makannya bagus, kayak cuma air doang gitu, paham nggak sih? Ini enak banget, Pak. Sekarang kita nyobain yakitori. Ini shiitake. Shiitake ya. Enak. Enak lah. Terus foto-foto, padahal tempatnya biasa aja sih, tapi ya pengen aja foto. Apa yang penting objeknya yang gak biasa. Sumimasen, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Selamat malam guys. Robert, sudah robet, badan sudah tidak enak. Ini mau beli makan malam, karena kita malam nggak mau keluar lagi. Kita udah 3 kali masuk restoran, nggak ada yang jadi. Karena udah pada halu. Halu banget, parah. Kita belum tidur. Kecapean. Udah lobet. Leher udah sakit. Jadi kita beli makan aja di Family Mart. Kita sudah sampai di apartemen. Udah capek, udah makan. Terus kita tadi lagi detox session. Habis ini kita mau bobo. Besok kita lanjut lagi vlog day 2. Thank you for watching. Semoga siapapun yang nonton video ini bisa ke Jepang juga. Amin. Bye-bye.